P3 telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Dukungan tersebut disambut dengan gembira oleh PDI Perjuangan seperti yang diungkapkan oleh Sekjen Hasto Kristianto. Menurut Hasto, dalam waktu dekat partainya akan bertemu P3 guna membicarakan beberapa hal. Hasto menegaskan P3 dan PDI Perjuangan memiliki beberapa kesamaan, antara lain sama-sama sebagai representasi partai politik yang terzulimi selama Orde Baru. Dalam deklarasi kemarin, P3 menyebut 3 alasan mendukung Ganjar Pranowo. Pertama, beberapa anggota keluarga Ganjar adalah kader P3, jadi partai ini mempunyai kedekatan dengan Ganjar. Kedua, Ganjar memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, meski dalam beberapa survei posisi puncak pernah disalip oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketiga, di mata P3, Ganjar adalah sosok yang bisa mempersatukan bangsa yang majemuk ini. Nasionalisme Ganjar tidak perlu diragukan lagi, dan ini akan menjadi jaminan akan eksistensi NKRI. P3 mengikuti jejak Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, dan juga PSI yang sebelum juga menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo.